Mesti kita tengok soalan rutin dia. Hebat ke tidak tak rutin dia. Dengar. Okey. Kita dengar sebab nanti ada yang saya pilih untuk jawab. Mengapa Atikah membantu orang tua itu melintas jalan? Mengapakah Atikah membantu orang tua itu melintas jalan? Terima kasih Cik Mael. Apa pandangan rakan-rakan? Rutin atau bukan rutin? Okey, mengapakah Atikah membantu orang tua itu melintas jalan? Sebelum Cikgu Mael tunjuk siapa orang pilihan nanti dia, sekarang saya nak tanya, rutin ke bukan rutin soalan ni? Boleh jadi rutin, boleh jadi bukan rutin. Okey, bagaimana dia boleh menjadi rutin? Okey, dia boleh menjadi rutin kalau contoh ada satu statement yang yang lebih jelas membantu. Yes, tapi kalau mengapakah dia distract balance between bukan rutin? Sebab dia macam perlu dia kena buat satu analisis kepada statement. Jadi dia nampak yang memberi dia adalah banyak kereta. Itulah sebenarnya yang akan memandu murid menjawab jawapan. So sebenarnya dia, soalan Cikgu Mael ni, dia adalah rutin yang nak kepada bukan rutin, tapi dia macam lebih banyak kepada rutin. Nampak tak? Dia lebih banyak rutin. Sebab macam rakan-rakan tadi, masih ada clue dekat situ. Tapi dia boleh juga jadi bukan rutin bila dia jawab apa? Kalau jadi bukan rutin.